Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya di Terminal Tayu ya. Yang video sebelumnya kan 107 itu pasang lampu truk ya di bodinya. Sekarang juga ada yang nggak mau kalah ya. Ini salah satu atau unit yang lainnya lagi itu ikutan pasang tapi beda ya. Nggak di atas roda tapi dipasang di tempat yang lain. Sama juga lampu truk tapi pemasangannya sedikit berbeda ya. Kira-kira unit apakah itu ya? Yuk, ikutin terus ya videonya Sofan Jupik, karena Sofan Jupik akan selalu mengeser tentang bis-bis yang ada di Muria Raya itu. Itu yang kemarin pasang lampu truk ya, yang di atas roda 107 undercover, dan yang di belakang, yang di depan saya ini. Nah, depan saya ini tuh juga ikut pasang cuman enggak di atas roda ya, di tempat yang lain. Langsung aja ya, kita tengokin unit apakah itu dan dipasang di mana. Oke. Ya, ini dia. Setelah kemarin 107 pasang lampu truk, sekarang 014 ya, Gusti juga ikut pasang lampu truk di armadanya. Ya, tapi ini masangnya beda ya. Ini yang kemarin yang 107 kan di sini nih, di atas roda, dan ini beda masangnya. Yuk kita lihat ya. Ini dia, ini kita lihat dari depan dulu ya. 014 Gusti ya. Ini dia, kita lihat. Nah, ini nih. Dia masangnya di sini ya, di pojok depan dan pojok belakang. Nanti kita lihat yang belakangnya lagi ya. Nah, ini nih. Nah, tapi ini dibikin kebalik ya. Ya, kita lihat yang belakang. Nah, nah, ini dia pasang di belakang. Ya kan? Tapi sayangnya kemarin saya nggak sempat ngikutin waktu itu ya, waktu pemasangan ya. Jadi saya dikabarin Mas Tirtan Garage itu sudah dipasang, dan waktu itu saya sedang ada keperluan jadi nggak bisa mengikuti waktu pemasangan. Dan saya ingetin ya, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sofan Jupik, karena channel Sofan Jupik akan selalu mengeser tentang bis-bis yang ada di Muria Raya Boksica. Thank you.